besar sekali rumah ini. Ayo masuk. Anggaplah rumah ini seperti rumahmu sendiri. Agar kamu bisa betah berada di dalam rumah ini. Terima kasih, Ama. Pasti aku akan anggap sebagai rumah aku sendiri. Karena aku akan rebut semua harta kamu. Ayo kita ke dalam. Ya, kering deh. Baik, Pak. Masalah pembayaran akan saya bereskan maksimal dalam 2 hari ini. Terima kasih. Maaf, Pak. Bapak panggil saya. Iya. Saya cuma mau kasih tahu kamu. Mulai hari ini, ibunya Khadijah sudah tinggal di rumah saya. Untung saja saya ketemu sama Rinda. Kalau enggak, kita semua sudah ditipu terus-terusan sama Khadijah. Maaf, Pak. Tapi Khadijah bukan seorang penipu. Saya peringatkan sama kamu ya. Mulai sekarang kamu jangan pernah lagi bela-belain Khadijah. Kamu harus akui kalau dia itu adalah perempuan licik, perempuan jahat. Kalau enggak, mana mungkin dia pergi begitu aja? Maaf, Pak. Saya nggak mau dengar lagi orang yang menjelek-jelekan Khadijah. Baik. Kalau begitu, mulai sekarang kamu nggak perlu lagi kerja di tempat ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya... Karena kalau kamu mau kerja di sini, kamu harus mendengar semua kejelekan-kejelekan Khadijah. Baik, saya akan berhenti bekerja. Terima kasih Pak Harun sudah menerima saya kerja di sini. Tapi maaf, saya nggak bisa membohongi hati nurani saya. Insya Allah, Allah akan membuka hati Bapak. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kamu kenapa? Aku udah gak kerja lagi di sini, Mas. Aku udah gak kerja lagi di tempatnya Pak Harun. Pak. Kenapa kamu tiba-tiba keluar dari pekerjaan ini? Mas. Aku gak mau jelek-jelekin Khadijah. Tapi Pak Harun gak setuju. Dia tetap nganggep kalau Khadijah itu adalah perempuan yang jahat. Makanya aku dipecat, Mas. Mendingan kamu gak usah omong ini sama ibu kamu. Kamu tunggu di sini ya. Nanti aku balik lagi. Jangan kemana-mana. Ya. Permisi. Selamat siang, Pak Harun. Selamat siang. Pasti ini masalah Khalifah, kan? Bukan. Ini bukan masalah Khalifah. Tapi masalah Pak Harun. Soal saya. Maksud kamu? Iya. Saya nggak peduli Khalifah pergi atau keluar dari sini. Ini bukan masalah buat Khalifah. Tapi justru masalah buat Pak Harun. Kenapa bisa begitu? Iya. Karena kalau orang udah mulai menjauhi diri dari orang yang mencintainya, itu berarti dia akan mendapat banyak masalah. Semoga Bapak tidak menyesal. Satu lagi, Pak. Tolong pesan saya diingat. Terima kasih. Mama kok kangen sekali dengan Khadijah. Kapan yuk kita lihat dia ke pesantren? Waduh, gawat. Maaf ya, Ma. Pesantrennya Khadijah itu sangat ketat. Jadi nggak sembarangan waktu orang bisa menjenguknya. Tapi tenang aja, Ma.
Sebulan lagi Hadijah juga pulang kok ke Jakarta. Tapi nenek kangen sekali sama Hadijah. Sabar ya, Ma. Cuman sebulan. Saya berterima kasih sekali pada Anda. Karena Anda baik sekali pada saya. Saya nggak pernah tahu apa yang terjadi dan kenapa saya yang diculik. Saya selalu berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Tapi pasti ada salah saya. Mungkin sengaja atau tanpa sengaja yang membuat Anda begitu marah pada saya. Saya hanya bisa minta maaf. Cuma ada satu permintaan saya. Tolong kasih kabar ke keluarga saya kalau saya baik-baik saja. Supaya mereka tidak khawatir. Terima kasih, Khadijah. Bos, kayaknya bos harus mencari gadis remaja usia 20-an. Untuk dijadikan Khadijah sebagai anaknya Rindang. Karena saya nggak mungkin berlama-lama di sini berbohong sama mereka. Kamu nggak usah khawatir. Bos sudah menemukan anak yang akan menjadi Khadijah sebagai anaknya Rindang. Oke, udah dulu ya, Bos. Aduh, gawat, gawat. Jangan sampai Khadijah datang ke rumah ini. Kita harus membunuh dia. Nggak, Tante. Saya nggak mau ikut bunuh Khadijah. Tante, lagi mau cari Khadijah di mana? Karma, yang Tante omongin itu bukan Khadijah yang aku ngaku sebagai Khadijah. Tapi Khadijah anaknya Rindang yang sekarang ada di pesantren. Ah, tetap aja Tante. Saya nggak mau. Tante inget nggak yang waktu Tante nyuruh saya bunuh Rindang? Saya sampai mencret-mencret. Nggak. Mendingan saya pulang. Assalamualaikum. Karma. Ah, Mama, tuh kan. Ma, bener apa kata Karma? Sarah juga nggak mau ikut-ikutan ngebunuh orang. Serem tau, Ma. Ntar kalau arwahnya gentayangan terus ngejar-ngejar kita gimana? Hah? Ih, Sarah. Kamu itu banyak nonton film horor, tau nggak? Mama bisa kalau ngelakuin semuanya sendiri. Tapi Mama yakin, alamatnya pasti ada di kamar Rindang. Karena kita nggak tahu nih pesantren di mana. Jadi kamu bantu Mama cari alamatnya di kamar Rindang, oke? Okay? Iya. Ini deh, Ma. Besok juga mau ke sana. Tenang.
udah kabur lagi. Bang, sorry nih. Ada yang tahu nggak orang yang punya rumah ini pindah kemana? Gak tahu. Tahu. Ada yang mau duit 50 juta nggak? Mau bos? Lo harus anterin gue dulu ke rumah nih orang yang baru. Siapa yang mau? Saya bos. Saya. Lo ya, giran duit cepet. Duit bos. Ada gini. Ya udah, ikut. Bentar. Nih baru sekakmat. Lah, sekak. Gini nih yang menang nih. Ah, ah lu bagaimana sih? Sekak tuh. Bos, bos. Weh, bro. Aduh, lama tak jumpa kita, ha? Tuh, men. Apa kabarnya lu? Baik, baik. Ngomong-ngomong tuh, men. Ada apa nih? Gini, bro. Gua mau ngadain pesta di rumah gua. Yang bener nih. Percaya sama gua lah. Gimana? Itu yang gua suka. Berangkat yuk. Erun, gua cabut dulu ya. Gua kagak jadi ikut ngetrek. Oke, sip. Nyantai-nyantai. Alah, aduh. Diam deh. Yuk. Oke, bro. Yuk. Nih, duit lo. Thank you, bos. Hei! Kalian brengsek. Temen lu makan juga ya. Teman adalah teman, bro. Bisnis adalah bisnis. Hari gini, untuk dapat 50 juta, gak gampang, bro. Makasih, bos. Makasih, bang. Eh. Lo bakalan di sini terus. Lo bakalan mati di sini. Dan lo bakalan busuk di sini terus. Kalau lo gak kasih tahu posisi Khadijah di mana. Ya, itu semua terserah lo. Sari nih, pagi-pagi kok kamu sudah cantik gitu, mau kemana? Mau ke Bandung, mah, ada pernikahan temen. Ke Bandung? Tapi kan ini hari kerja. Memangnya ada orang bikin acara pernikahan di hari kerja ini? Oh enggak, mah. Soalnya keluarga mereka tuh percaya kalau hari ini tuh baik buat ngelangsungin gitu. Ya udah saya pergi dulu ya. Assalamualaikum, mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Khalifah, aku udah ketemu sama orang yang terlibat dalam penculikannya Khadijah. Alhamdulillah. Terus dia udah ngaku? Itu dia. Dia belum mau ngaku. Tapi pasti lama-kelamaan dia akan ngaku. Karena dia sekarang lagi aku ikat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lo mendingan pulang dah, gitu. Pulang. Sorry-sorry ya, Khalifah udah ada yang punya. Dia pacarnya Badai. Kalau Badai ngeliat terus salah paham, terus dia ninggalin Khalifah gimana? Hah? Asal lu tahu ya, menantu kayak Badai tuh susah dicari. 1001 dia. Mak, dia ini temannya Khalifah. Kita lagi ngebahas soal serius, Mak. Kagak dah, kagak. Gue kagak mau ambil resiko, ya. Pulang-pulang, Gida. Pulang! Lu ngerti bahasa gue gak sih? Kok gitu sih? Dia tuh temannya Khalifah, Mi. Tapi jangan anaknya ngusir dong. Diam lo! Suka-suka gue dong mau ngapain? Khalifah, ya udah gak apa-apa. Aku pulang aja. Nah, begitu. Sadar diri. Gida, pulang, Gida. Mak! Assalamualaikum. Salam. Mbak bener-bener terlaluan. Bodoh. Kok pesantrennya jadi kandang kambing begini sih?
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Mau beli kambing? Enggak, saya cuma mau nanya. Ini dulu pesantren kan? Mana pernah ada pesantren di sini, Bu? Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya. Iya. Yeah. Permisi, Tante. Sahara. Masuk, Sahara? Iya, Tante Rindang. Sahara nemuin kertas ini di lantai. Mungkin terjatuh, Tan. Sebenarnya kertas ini penting nggak sih, Tan? Coba sini, Tante. Lo pikir gue nggak tahu apa yang lo lakuin semalam di kamar gue? Ini nggak penting kok, Sahara. Ini tempat bandar kambing langganan Tante. Dulu Tante sering beli kambing di sini untuk Idul Adha. Tante beli di kampung, Tante jualin deh ke Jakarta. Jadi, kamu buang aja. Gak apa-apa kok. Oh gitu ya, Tante. Ya udah kalau gitu Sahara permisi ya, Tan. Hilang lagi orangnya. Khadija! 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 Bisa ngapa-ngapain lagi. Gue gak mau kehilangan Khadijah. Sebenarnya apa sih ini orang maunya dari Khadijah? Ini ada surat buat kamu. Terima kasih. Tahu kenapa saya menculik kamu? Karena kamu harus membayar apa yang sudah dilakukan oleh ibu kamu. Dia sudah menghancurkan hidup saya. Karena itu sekarang saya akan menghancurkan hidup kamu. Ibu saya tidak mungkin menyakiti hati orang lain. Oke, semua siap? Kamera. Roll. And action. Pokoknya mama kagak mau tahu. Kamu kagak boleh kawin sama tuh anak miskin, ya? Kamu sadar, kamu tuh anak kaya. Nih, mama nih, pengusaha terkenal, kaya raya. Malu. Cut! Aduh. Urus. Gimana, Pak Sutradara? Bagus gak acting saya? Pantes gak saya jadi wanita karir? Cocok, Bu. Tapi bukan jadi wanita karir, jadi tukang gado-gado. Ya, Pak Sutradara. Si serius nih. Saya juga serius, Bu. Emang Ibu cocoknya jadi tukang gado-gado, maksimal tukang jamu. Oh gitu ya? Belajar acting. Emangnya ada sekolah acting? Ada, Bu. Sekolah acting ada, banyak. Pak Sutradara, kasih tahu dong di mana? Ada, cari sendiri, banyak. Ambo!
Kalau gue belajar acting juga gue bisa lebih tenang dari Nikita Willy. Saya dengar ibu belajar acting. Iya. Tahu dari mana bapak? Ibu ketemu dengan orang yang tepat. Ini. Maksudnya apa nih? Kebetulan saya guru acting, Bu. Oh, emang kalau jodoh kagak kemana ya? Iya dah, saya mau dong belajar acting mas itu. Dengan senang hati. Tapi tarif saya lumayan mahal loh, Bu. Saya 5 juta per bulan. 5 juta? Mahal banget. Ya, namanya juga mau jadi artis, Bu. Nanti juga kalau sudah jadi artis, bisa dapat 5 miliar satu bulan. Iya deh. Saya mau belajar acting mas itu. Sampai sekarang aku gak ngerti. Kenapa ada orang yang jahat sama Khadijah? Padahal kan Khadijah itu orang yang baik. Aku yakin Khadijah gak mungkin nyakitin orang lain. Iya. Aku juga percaya kok. Kalau Khadijah gak pernah nyakitin hati orang lain. Tapi mungkin aja ada orang lain yang sakit hati sama Khadijah. Karena pernah ditolak cintanya. Bisa aja. Cuma masa ada orang yang cintanya ditolak, tapi balas dendam sejahat ini? Aku gak habis pikir. Badai, gue butuh duit nih buat belajar acting. Belajar acting buat apaan, Bu? Ya buat jadi artis lah. Emang biayanya berapa sebulan, Bu? Sebulan 5 juta. Masya Allah, itu kan mahal banget, Bu. Buat apa sih ibu menghabiskan uang sebesar itu untuk sesuatu yang gak penting? Kagak penting bagaimana? Ntar nih, kalau gue udah jadi artis, penghasilan gue 5 miliar sebulan. Maaf, Bu. Saya gak bisa ngasih. Oh, begitu? Iya, oke. Kalau gitu ya, kagak bakalan gue kasih ketemu Khalifah lo. Terserah, Bu. Yang jelas, saya tidak mau menyogok orang untuk mendapatkan cinta saya. Oke. Lu makin keselin ya. Jangan harap lu bisa ketemu Khalifah lagi. Paham lo? Dia berani-berani nongolin mukanya ke sini. Usir. Kalau perlu gue siram mukanya ntar. Ada apa sih? Datang-datang kok marah-marah? No, si Badai, pacar lu yang lu puja-puja no. Lama-lama kurang ajar dia sama gue. Kurang ajar gimana, Mak? Masa dia kagak mau ngasih gue 5 juta? Astagfirullahaladzim. 5 juta? Buat apa sih, Mak? Ya buat belajar acting. Belajar acting? Mau jadi apa sih, Mak, emangnya? Ya jadi artis lah, pemain sinetron. Emangnya lu gak demen kalau Mak ngetop? Itu tuh, kayak Arjati Bilbina. Yang main sinetron, wajah manis bukan patokan. Gedek nih gue. Emosi gue jadinya. Mungkin kamu gak pernah tahu, tapi yang jelas saya adalah korban perbuatan ibu kamu. Dan harus kamu tahu, meskipun saya kagum pada kepribadian kamu, tapi saya akan tetap membuat hidup kamu seperti di neraka. Menanggung dosa dan kejahatan ibu kamu. Ya Allah. Orang ini benar-benar dendam pada Umi.
Aku nggak tahu ada masalah apa antara Umi dan orang itu. Tapi hanya Engkau yang Maha tahu, ya Allah. Lindungilah aku dari angkara murka orang-orang yang jahat terhadap aku, ya Allah. Kebesaran-Mu, ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah, bukalah untuk taubatmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas, aku minta maaf ya atas sikap ibu aku yang keterlaluan sama kamu. Gak apa-apa, Fa. Ini bukan salah kamu. Tapi maaf ya, aku gak bisa lagi berhubungan sama ibu kamu. Iya, Mas. Aku ngerti. Aku sangat mengerti. Tapi kamu jangan rasa bersalah ya. Aku tahu kamu mencintai aku tulus. Tapi aku merasa ibu kamu menjadi penghalang besar buat cintanya kita. Udah dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu hal yang kamu harus ketahui. Untuk mendapatkan cinta sejati itu, pasti ada halangannya. Dan kamu harus menganggap ibunya Khalifah itu halangan buat kamu. Dan untuk menghadapi halangan itu, bukan cara menyerah, apalagi berhenti. Paham? Tapi, Pak, ibunya Khalifah pengennya morotin aku. Aku nggak suka. Jadi kesannya aku mendapatkan cinta Khalifah karena uang. Iya, iya, iya. Papa paham. Papa ngerti. Papa ngerti itu. Ya sudah. Biar Papa ke rumah Khalifah. Papa akan bicara sama ibunya. Mas, ya, Pak. Tenangkan hati kamu. Oh, kamar dulu. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Khalifah, ada ibu kamu? Ada. Ayo masuk, Om. Nggak usah. Saya mau bicara sama ibu kamu di sini. Tolong panggil ya. Sebentar ya, Om, ya. Iya. Woi! Nimah, mau belain anaknya ya? Saya kemari bukan untuk membela siapa-siapa. Saya kemari untuk menyelamatkan dua manusia yang sedang jatuh cinta. Bagaimana, Bu? Kalau saya menawarkan 2 miliar untuk ibu. Bapak nggak main-main, kan? Saya tidak main-main. Ibu tahu kan siapa saya? Tahu, Pak. Bapak Andito. Bagus. Saya paling suka ada menyebut nama saya dengan bibir yang gemetar. Begini, dengan saya kasih uang pada ibu, ada syaratnya. Tolong, ibu jangan minta apapun lagi dengan Khalifah. Dan juga dengan orang-orang yang terdekatnya Khalifah. Bagaimana? Iya, Pak.
setuju. Iya, saya janji dah, kagak bakal gangguin Khalifah lagi. Saya kagak bakal gangguin hubungan Badai sama Khalifah. Iya, malah kalau perlu, Pak, saya tinggalin nih kehidupannya Khalifah. Saya pindah, Pak. Biarin transaksi jual beli ini terjadi. Khalifah, maaf. Kamu jangan salah paham. Maksud saya... Om, saya ngerti maksud Om baik. Saya sama sekali gak ada masalah sama Om. Tapi saya malu, Om. Saya malu sama sikap ibu saya kayak gini. Saya malu. Ngapain mesti malu, ha? Ipa, dari lu kecil sampai lu segini gede, gue yang ngurusin, gue yang ngepanin. Jadi kalau gue dapet ganti rugi itu wajar, Pa, wajar. Kalau Om benar-benar ngasih cek ini sama ibu saya akan memutuskan hubungan saya sama Mas Badai. Tapi kalau Om ingin saya dan Mas Badai bersatu, Om bisa mendoakan kami. Karena Allah yang memiliki diri kita. Hanya kepada Allah kita bisa memohon, Om. Om sangat bangga sama kamu, Khalifah. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum.
Kamu harus melakukan sesuatu untuk menghancurkan Khadijah. Gimana caranya, Bos? Mau tahu caranya? Kamu jadikan Wulan menjadi buronan polisi. Dan seluruh negeri tahu kalau dia itu benar-benar penjahat. Oke? Oke, Bos. Saya akan lakukan itu. Ma, sebelumnya Rindang mau minta maaf. Rindang ingin menyampaikan sesuatu sama Mama. Dulu, waktu Rindang menikah sama Mas Harun, Mas Harun memberikan mas kawin berupa perhiasan sama Rindang. Dan itu semua Rindang titipkan sama Mama. Boleh, Ma, Rindang melihatnya. Maaf, Ma, Rindang gak bermaksud apa-apa. Tapi setelah bertahun-tahun, Rindang ingin sekali melihatnya, Ma. Rindang, gak apa-apa kok, itu hak kamu. Tapi Mama minta maaf sekali. Perhiasan yang kamu titipkan ke Mama dan seluruh perhiasan yang Mama punya kemarin dicuri orang. Astagfirullahaladzim. Kapan kejadiannya, Ma? Kejadian sih belum lama. Cuman yang bikin kita sedih, orang yang mencurinya itu adalah gadis yang selama ini mengaku sebagai anak kamu. Apa? Malah dia bilang ibunya sudah meninggal di tanah Arab. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih, Ma? Dia bisa mengarang cerita seperti itu? Mama dan Mas Harun juga gak habis pikir. Itu anak memang penjahat besar sekali. Jadi, perhiasan Rindang hilang semua, Ma? Iya, sayang. Ma, Mama minta maaf ya. Ma, tapi bukan karena perhiasan itu hilang yang bikin Rindang kecewa. Tapi perhiasan itu adalah kenangan Rindang sama Mas Harun, Ma. Mama ngerti. Mama tahu sekali. Ma, gimana kalau hadiah palsu itu kita masukin ke dalam televisi, Ma? Maksud kamu? Ya, mungkin dengan adanya dia di televisi, orang yang melihat dia bisa mengabari kita. Benar juga ya. Mama setuju. Malah nanti kita bikin sayembara. Siapa yang bisa mendapatkannya, akan kita berikan uang tebusan. Kamu setuju? Iya, Ma. Rindang setuju. Harun? Iya, Ma. Mama mau masukin hadiah palsu itu ke TV. Dan Mama mau bikin sekalian sayembara. Siapa yang bisa menemukan hadiah, akan kita beri tebusan. Berupa uang ya. Bagaimana menurut kamu? Kamu harus lihat ini. Menurut pihak kepolisian, tersangka yang diperkirakan menggasak habis perhiasan senilai ratusan juta rupiah itu tidak lain adalah seorang gadis yang penipu yang mengaku-ngaku sebagai cucu dari pengusaha kaya tersebut. Belakangan, korban baru menyadarinya bahwa gadis yang bernama Khadijah itu ternyata bukan cucunya. Namun naasnya, pelaku sudah membawa emas dan perhiasannya. Ini fitnah yang sangat keji. Ini pasti perbuatan bos kamu. Mana bos kamu? Aku mau ketemu sama dia. Dan aku mau bicara sama dia. Sementara itu, polisi sedang memburu tersangka. Dan Ibu Halimah sudah mempersiapkan uang yang cukup besar bagi siapa saja yang bisa menemukan atau menangkap keberadaan gadis yang bernama Khadijah tersebut. Bos, saya tidak mau ketemu sama kamu. Tapi ada kabar gembira buat kamu. Kamu boleh pergi kemanapun kamu suka. Saya tahu. Bos kamu udah menghancurkan hidup saya dan nama saya sehancur-hancurnya. Sehingga tidak ada lagi tempat di luar sana buat saya. Jadi makanya saya disuruh keluar. Enggak. Saya mau ketemu dengan bos kamu sekarang. Kan saya udah bilang, bos saya tidak mau ketemu sama kamu. Enggak.
Tolong izinkan saya ketemu sama bos kamu sekarang juga. Kalau enggak, saya enggak mau pergi dari sini. Tidak bisa. Saya enggak akan pergi sebelum ketemu sama bos kamu. Terserah. Anggap aja di rumah kamu sendiri. Karma, jaga mulut kamu ya. Saya gak perlu jaga mulut sama kalian. Kalian tuh tega masukin fotonya Khadija ke dalam TV sebagai penjahat. Apa maksudnya? Iya Karma, kamu ngapain sih peduli sama Khadija palsu itu? Ngapain, hah? Biar bagaimanapun, Khadija adalah pacarnya Rehan. Saudara kembar saya. Saya nggak tega melihat Rehan sedih karena Khadija masuk ke dalam TV sebagai penjahat. Udah deh, itu cuma alasan kamu doang kan? Ngaku aja Karma, sebenarnya kamu jatuh cinta sama Khadija, ya kan? Terserah. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama Khadija, kalian semua akan berurusan dengan saya. Dan satu hal lagi, kalian masih belum bisa buktiin kan kalau Khadija yang mengambil perhiasannya. Bagaimana bisa dibuktikan kalau orang sudah kabur dan menghilang? Itu nggak cukup. Pokoknya saya ingatkan sama kalian semua, kalau sampai terjadi apa-apa sama Khadija, saya akan membongkar semua rahasia kalian. Apa maksud kamu? Jadi sebenarnya kamu tahu siapa yang mencuri perhiasan mama saya? Belum. Tapi itu soal kecil buat saya. Meninggalkan Indonesia. Bohong. Saya tetap gak mau meninggalkan tempat ini sebelum ketemu sama bos kamu. Misi dendamku benar-benar seperti berhenti tengah jalan. Karma udah gak fokus lagi sekarang. Dia benar-benar jatuh cinta sama gadis itu. Belum lagi keadaan di rumah Harun yang tidak menentu. Dengan munculnya Rindang, istri pertamanya Harun, yang mengklaim kalau Adicia ternyata bukan anak mereka yang asli.
Aku nggak tahu siapa targetku untuk menghancurkan Harun. Ah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kenapa nggak langsung aku target aja sumbernya? Orang yang selama ini sudah membuat aku menderita. Mana sih? Iya, Pak. Suruh Halifah ke ruangan saya. Tapi, Pak, Halifah kan sudah berhenti. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya lupa. Aku sudah terbiasa dibantu oleh Khalifah. Orang udah mulai menjauhi diri dari orang yang mencintainya, itu berarti dia akan mendapat banyak masalah. Semoga Bapak tidak menyesal. Aminah. Aminah. Kamu ngapain di sini? Kamu lagi sedih, Aminah. Ada apa? Ada apa? Aku punya jutaan alasan untuk bisa sedih, Mas. Terus, Mas Harun sendiri ngapain di sini? Aku sekarang lagi bingung dan sedih, Aminah. Mas Harun sedih? Aneh. Mas Harun kan pengusaha yang sukses. Punya ibu yang sangat sayang sama Mas Harun. Istri dan anak yang mencintai Mas Harun. Ditambah lagi sekarang kehadiran istri pertama Mas Harun. Kamu sendiri, bukannya sekarang hidup kamu sudah bahagia? Jadi itu yang ada di pikiran Mas Harun tentang aku? Iya, kan kamu sekarang sudah punya suami yang sangat cinta sama kamu. Dan kehidupan kamu sekarang sudah serba berkecukupan. Mas, pernah nggak sekali aja dalam hidup Mas Harun mikirin aku? Maksud kamu? Pernah nggak sih, Mas? Sedetik aja, Mas mikirin gimana perasaan aku waktu Mas Harun ninggalin aku dalam keadaan hamil. Gimana sakitnya perasaan aku? Iya. Aku pernah terpikirkan itu. Enggak. Mas Harun enggak pernah sedikit pun mikirin aku. Kalau Mas Harun mikirin aku, Mas Harun enggak mungkin nyampakin aku. Mas Harun pasti setidaknya akan cari aku, Mas. Mas Harun memang orang yang gak punya perasaan. Sadarku terlupa memutuskan.
Aku gak bisa kehilangan kamu. Khadija! Khadija! Ya Allah. Ini memang gak pernah berdoa. Saya gak pernah sholat. Saya juga gak pernah menyembah engkau. Saya juga gak pernah menjadikan engkau ada di atas sana. Tapi saya tahu. Hanya engkau lah yang tahu di mana keberadaan Khadija. Saya mohon. Tolonglah Khadija ya Allah. Mas Harun gak pernah sedikit pun mikirin aku. Kalau Mas Harun mikirin aku, Mas Harun gak mungkin nyampakin aku. Mas Harun pasti setidaknya akan cari aku, Mas. Tapi aku pikir Mas Harun mencintai aku, Mas. Iya, Mina, aku memang cinta sama kamu, tapi aku gak bisa menikah sama kamu. Tapi Mas Harun udah janji mau nikahin aku, Mas. Betul, Aminah. Tapi maaf, itu sebelum ada Syahrini tinggal di rumah ini. Jadi Mas Harun lebih memilih Syahrini dibandingkan aku? Bukan itu maksudnya. Atau Mas Harun malu menikahi aku karena aku pembantu, Mas? Enggak, Aminah. Itu enggak benar. Tapi aku udah hamil, Mas. Mas Harun gak punya pilihan lain. Mas Harun harus nikah sama aku. Maaf, Aminah. Aku gak bisa. Dan aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu. Gugurin kandungan yang ada dalam perut kamu itu. Mas Harun bilang, gugurin kandungan aku, Mas. Mas Harun tegas sekali ngomong seperti itu, Mas. Aku gak mau gugurin kandungan aku, Mas. Aku gak mau. Aku tak cukup lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Alhamdulillahillazi ba'dama amatana wa ilaihi nuzur. Siapa Khadijah? Aku gak tahu siapa Fah. Tapi yang pasti dia benci banget sama Umi aku. Katanya Umi aku pernah nyakitin dia, pernah bikin hidupnya menderita. Khadijah, banyak hal yang mengejutkan selama kamu menghilang. Umi kamu muncul. Enggak mungkin Fah. Umi aku udah meninggal, dan aku yang nemenin dia di saat-saat terakhir. Aku percaya sama kamu. Kamu gak mungkin bohong. Tapi masalahnya, gak ada lagi yang percaya sama kamu. Apalagi semenjak kamu menghilang. Semua orang rumah kamu udah nuduh kamu kalau kamu mencuri semua perhiasan dan uang-uang nenek kamu. Iya, aku tahu, Pak. Aku juga lihat di TV. Hidup aku udah bener-bener hancur. Kamu sabar ya, Khadijah. Biar gimana pun, ini semua pasti ada hikmahnya. Kamu sendiri kenapa ada di sini? Aku diusir sama ibu aku. Mungkin ini isyarat dari Allah. Kalau enggak, kenapa dari sekian banyak orang di dunia ini aku ketemu sama kamu di tempat yang sama, di waktu azan pula, dan kita lagi sama-sama sendiri, Fah. Sadarku terlupa mengucap.
Pasti si Harun itu gelisah sekarang. Aku bisa lihat itu di matanya kemarin. Sudah sadar. Cuma itu yang aku inginkan dari Mas. Pertama dan terakhir buat aku. Oke. Semua dosa-dosa aku terhadap kamu, Aminah. Enggak, Mas. Karena aku udah bilang, dengan Mas Harun sadar, kalau Mas Harun udah salah, itu udah cukup buat aku. Tapi itu belum cukup. Biar bagaimanapun, aku sudah meninggalkan kamu pada saat kamu lagi hamil. Seharusnya aku bertanggung jawab terhadap anak aku, darah daging aku. Sewaktu melahirkan, dokter bilang anakku meninggal karena kandunganku pernah terbentur oleh benda keras. Kenapa bisa begitu? Mungkin Mas lupa. Waktu itu Mas sama Syahrin pernah menolongku. Aku sudah membunuh anak kandung aku sendiri. Enggak, Mas. Ini sudah takdir. Waktu itu aku merasa sangat putus asa. Dan aku hampir aja gila. Aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain, Aminah. Tapi maaf, aku dengar kamu punya seorang anak laki-laki. Bukan seorang, Mas. Tapi anak kembar. Kembar? Iya. Namanya Raihan dan Karma. Mampus kamu. Sekarang ini, rasa bersalah akan terus ada di pikiran kamu. Kenapa? Bisa ya, anak kamu pacaran sama anak aku. Untung aja dia bukan anak kandung aku. Tapi kamu tolong ya, Mas.
Kamu jangan bilang siapa-siapa. Soalnya nanti dia malah curiga. Tenang aja, Aminah. Semoga saja kita bisa ketemu lagi. Saya harap juga begitu. Tapi kita kan udah punya kehidupan masing-masing. Saya juga takut kalau saya nanti diusir seperti dulu. Kalau dulu saya masih bisa terima, Mas. Tapi kalau sekarang, rasanya nggak mungkin lagi. Kalau sampai suami saya tahu saya pernah punya hubungan, semuanya bisa kacau. Enggak. Kali ini aku nggak akan tinggal diam. Tapi apa kita masih bisa ketemu lagi? Boleh kok. Kamu gak tahu, ketemu sama aku sama aja dengan ketemu dengan kehancuran kamu sendiri. Terima kasih, Aminah. Saya yang tanya, siapa kamu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi Khadijah? Anda pasti tahu siapa yang pura-pura. Tapi satu hal yang harus diingat, saya nggak akan tinggal diam. Dan saya akan buktikan kalau kamu bukan Umi saya. Itu berarti kamu juga harus membuktikan kalau kamu itu Khadijah. Karena Khadijah anak saya saat ini sedang di pesantren. Cukup ya. Saya nggak mau lagi lihat muka kamu ada di rumah saya. Sekarang juga kamu keluar. Keluar! Keluar! Papa! Pa! Keluar! Jangan pernah lagi kamu kembali ke rumah saya. Saya sudah nggak percaya sama kamu. Papa!
pergi kamu dari sini.